Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemirsa, progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Jukardi terus berlanjut. Anggota Satgas bersama warga Desa Taman Sari lakukan pemasangan pintu dan jendela. Terus bersinergi, anggota Satgas bersama warga Desa Taman Sari gotong royong bersama kerjakan pembangunan rumah tidak layak huni milik Jukardi, warga Desa Taman Sari RT 04 RW 01. Sejauh ini, progres pembangunan rumah tidak layak huni milik Jukardi sampai tahap pemasangan pintu dan jendela. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, target pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut dimaksimalkan akan selesai hari ini. Bantu pemasangan dan jendela dan pintu di rumah Bapak Sukardi. Selesainya hari ini, Mbak. Ini tahap finishing dan 100% selesai. Semoga bermanfaat untuk Bapak Sukardi yang Sersan 1 Toha Untoro menambahkan, usai pembangunan tersebut diharapkan keluarga Jukardi dapat tinggal dengan nyaman di rumahnya yang baru. Tim Liputan, Bandung TV.